Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuka penutup stang pada Honda Vario 150. Pertama kita lepaskan dulu mur pengikat visor ini ya. Ya, mur pengikat visornya dilepas pakai kunci L kiri kanan. Oke, sebelah ya, sebelah situ juga dibuka. Kiri kanan. Oke. Setelah lepas, maka kita melepas visornya. Tarik aja. Ya, tarik perlahan-lahan. Oke. Setelah itu lepas, kita akan melepaskan ini yang warna silver. Ya, tamengnya ini. Ya, lepaskan. Oke. Itu kita masukkan obeng, perhatikan obeng kecil, selitkan ya, terus nanti ya, sampai terangkat dia kiri kanan ya, baru bisa ini. Di sini ada capnya ya, ada cap ini kiri kanannya ada. Nah, ini inilah dia posisi di sini tadi. Oke, kita lanjut melepas mur pengikat ini, kap dari samping ini. Ya, itu ada kiri kanan. Oke. Sebelah sini juga dua-dua. Iya. Setelah lepas itu, baru kita melepaskan ini. Ini satu. Ya, ini satu. Ini satu. Oke, iya, kita lepaskan. Oke, tinggal kita tarik. Ini agak payah sedikit di bawah. Agak kita angkat di sini. Ya, ini. Ya, ininya ini kita turunkan bantu ya, ini kemudian ini dikeluarkan ya, ini harusnya jangan patah. Oke, itu dia kita terangkat sebelah ya, ini ya, ini ada baut di sini. Jadi tadi ini kita turunkan ini sedikit pakai tangan ini juga supaya nggak ngangkatnya. Jadi nampak dia, inilah posisi-posisi rem CBS itu. Oke, sekian dan terima kasih. Salam Auto 76.